Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Tukang Amplas. Di video kali ini proyek kita adalah repaint sepeda custom, dan ini sepeda custom punya salah satu bengkel yang ada di Nganjuk, bengkel custom las, dan dia mengcustom sepeda yang mirip dengan frame Alex Molton guys. Dan yang punya sepeda minta untuk di repaint dengan warna matte blue Honda Vario yang keluaran terbaru yang 2021. Dan langsung saja ini kita amplas dulu medianya, baru kemudian kita naik epoksi. Dan untuk epoksinya pun saya naik sebanyak 2 kali karena ada beberapa bagian yang perlu saya dempul karena permukaannya tidak rata. Jadi setelah epoksi pertama baru dempul, amplas, baru kemudian epoksi lagi sampai benar-benar medianya mulus guys. Setelah epoksi terakhir kering dan sudah kita amplas, selanjutnya saya naik ke warna dasar. Untuk warna dasarnya di sini saya naik warna silver standar, guys. Lanjut lagi, setelah warna silver kering kita naik ke warna matte blue-nya, guys. So I'm crazy. Lanjut lagi, setelah proses pewarnaan selesai, sekarang kita lanjut ke proses pemberian tulisan sesuai request dari yang punya sepeda. Dan untuk warna tulisannya di sini saya pakai warna silver. Dan pada bagian depan itu yang punya sepeda request untuk dibuatkan logo Monster Energy. Jadi tetap sama, pakai masking cutting stiker yang telah kita pola, lalu kita semprotkan warna hitam dan warna hijau sesuai dengan logo Monster Energy. Oke, setelah proses pemberian tulisan dan logo selesai, sekarang kita ke proses finishing. Untuk finishingnya di sini saya pakai Clear Dove 8200 dari Belcoat. Untuk rasio perbandingannya adalah 4-1-3, 4 di clear, 1 di hardener, dan 3 di thinner. Dan untuk clearnya di sini saya naik sebanyak 2 lapis saja sudah cukup kalau untuk Clear Dove. Lalu pada bagian nat-nat tulisan itu agak saya tebali, lalu saya amplas dan saya clear kembali guys. Dan inilah hasilnya teman-teman setelah proses pengekliran menggunakan Clear Dove untuk warna matte blue yang ada di Honda Vario yang terbaru. Ini warnanya mungkin nggak sama persis dengan Vario 2021 yang matte blue, cuma ini sudah mendekati, sudah 90% lah perkiraan saya. Dan hasilnya seperti ini warnanya.
Warna birunya gelap dan ada sedikit kehitamannya sebenarnya ini. Dan ada efek grey-nya juga. Nah, ini kemarin di bagian depan kita kasih logo Monster Energy, hasilnya seperti ini. Warna hitam dan hijau, kalau diraba sudah mulus, sudah rata. Lalu di bawah seat post kita kasih tulisan C19 yang artinya COVID-19. Lalu di bagian belakang ada tulisan www.pakdepeg.com. Untuk tulisan dan logonya ini memang request dari yang punya sepeda untuk dibuat seperti ini. Untuk tulisannya pakai warna silver dan hasilnya Dove juga karena kita finishing pakai clear Dove. Untuk hasil finishing clear Dove dari build code 8200, dia Dove-nya mati banget guys. Jadi memang benar-benar muncul sekali Dove-nya. Nggak semi-semian atau nggak ada dosnya sama sekali. Benar-benar Dove mati seperti ini guys. Oke, akhirnya selesai juga. Hasilnya sudah cakep, sudah sesuai dengan request yang punya sepeda. Mudah-mudahan yang punya sepeda suka dan puas dengan hasilnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya.